Okay, sekarang ni aku berada di Kuala Gano. Aku dekat Gang Badak Gano ni. Apa yang kau buat Aki sampai sini? Pertama aku pergi berjalan, buat-buat video, vlogging, tengok tempat orang. Aku ada kerja sebenarnya kat sini. Aku memang ada niat daripada jengka, bawa niat tu ke sini untuk touch up helmet. Helmet apa? Nanti aku cerita. Aku boleh tunjuk kat korang. Helmet tu aku pakai masa pergi New Year kalau perasan. Tapi malang nasib aku bila aku pergi ke, aku berhenti dekat tepi RNR. Lepas tu ada lori laju. Lori tu lori besar, lori trailer. Dia lalu tepi aku, tak macam mana helmet tu boleh jatuh daripada motor. So helmet tu dent jugalah. Ada dalam 3-4 tempat. Satu tempat calar, yang lain cak pecah. Okay, aku nak pergi jumpa Zamin Airbrush. Aku akan insert gambar Facebook dia. Zamin Airbrush ni bukan sekadar buat helmet eh. Dia juga pandai dia tukar warna helmet. Maknanya design dah ada, tapi kau nak tukar warna kan. Maknanya kalau kau tak minat dekat line ni warna putih, kau tak suka, kau nak tukar warna hitam, boleh. Dia masih boleh buat untuk tukar line warna helmet. Dia juga pandai buat airbrush gambar perempuan. Aku insert gambar perempuan yang duduk seksi dekat tepi pantai, seksi-seksi kan. So dia boleh buat. Lepas tu satu lagi ni, kau tengok gambar motor ni. Sebiji motor daripada Rusia. Sebiji lagi dia tiru design seakan-akan, tapi from Terengganu dia kata. So kita Malaysia pun sama-sama fight dengan negara luar. Ha. Dia juga boleh buat handmade TYR copy. Ha. Untuk apa-apa detail korang boleh pergi kat Facebook dia, insert. Itulah dia, Zamin Pembrush. Orang Cenering. Dekat-dekat area, apa dekat-dekat lah, ada juga dengan Kuala Terengganu. Lepas tu dia boleh buat ni, penutup rim, rim kereta yang rimnya. Nak cutting warna apa kau nak, warna merah, hitam, putih. Ha, maknanya satu tu banyak lah. Kalau kau tengok kerja ni memang rumit. Tak semua orang boleh buat. Boleh buat tapi tak sehebat dia lah. Okay. Kemudian helmet jack biru jatuh. Aku isi gambar, kau tengok gambar tu. Helmet jack biru tu jatuh. So dia boleh touch up balik. Walaupun dekat bintik-bintik tu macam nampak payah, dia tetap boleh buat. Next, helmet apa ni lah, warna putih ni aku tak tahu nama dia. Dia Shoei. Bentuk dia J-Stream, dia ada tulisan Stella, bukan Stella, benda entah nama helmet ni aku tak tahu. Kalau kau tengok helmet tu nampak ada pecah, tapi dia chill, dia tenang, dia boleh buat juga. Nampak cantikkan balik helmet tu. Okay, seterusnya helmet J-Stream warna biru kau tengok. Ada kesan calar kan, sekarang ni dia dah padam kesan calar tu. Bukan padam pakai pemadam, tapi dia padam menggunakan cat dan kesenian dia lah. Lagi ni, selain daripada helmet, dia boleh touch up. Dia juga boleh buat ni. Kalau kau perasan dekat atas tank kita tu, cat selalu kembang. Sebabnya dekat situ selalu tumpah minyak. Cat paint memang kalah dengan minyak. Lama-lama kena dia akan kembang. So kau tengok gambar tu, daripada apa, daripada kuping-kuping, dia boleh jadi perfect lah. Dia jadi macam original. Memang tak lari sikit pun warna. Kau tengok betul-betul gambar tu. Kemudian dia boleh buat ni, airbrush gambar rimau. Aku tak tahu dia pakai apa. Kira kau lukis gambar rimau, matilah nak, aku pun tak pandai. Tengok dua helmet ni, warna biru dengan merah. Helmet ni orang cakap ramai yang pertikaikan huruf A dan T, tak silap aku. Tapi cuba kau fokus kepada tulisan C. C yang lo copy dia macam petak. C yang copy dia macam bujur sangat. Dia macam nampak curve dia. Sedangkan yang original dia petak C dia. Itu kita kena detail lebih. Helmet kan? Kita boleh tengok dia punya Zamin Paintbrush Facebook dia. Satu lagi gambar ni, RZ Purple Mili. Kau tengok tu, simen besar mana, mungkin tank ni kemek. Sekarang ni dia cuba untuk betulkan balik tank tu. Lepas tu kau tengok tank dah siap buat macam mana. Cantik weh. Memang kemas tu, that's all. Sekejap lagi aku akan bawa korang pergi bengkel dia. Aku nak pergi bengkel dia. Kalau tak ada video pergi bengkel dia, nanti aku akan tunjuk result. Video dah siap. Okay. So, terima kasih. Berada dekat Kuala Ibai. Dekat dah nak sampai bengkel dia. Aku bawa call dia, cakap tunggu kejap. Sebabnya macam jalan jam, jalan sibuk sikit. Kita dah sampai kedai Zamin Airbrush. Dia tutup 5:30. Tapi sekarang ni macam awal sikit, kita sampai, nasib baik lah. So kalau kita boleh interview kan, aku akan interview sikit. Kita ambil helmet. Assalamualaikum. Ha? Bateri ke apa? Macam mana? Helmet bateri ke apa? Bateri. So ni lah helmet je.
dia jatuh ada motor tu. Ah, lepas tu ni. Kenapa gini? Ah, situ ya ke? Ni, 1, 2, 3. Boleh kan? Boleh. Nak buat apa biji? Bang, sebenarnya saya daripada saya ada channel YouTube. So, dia orang request saya untuk review. Saya boleh tak saya nak insert abang dalam video saya, gambar-gambar abang dekat Facebook, saya akan screenshot semua. So saya ada YouTube channel untuk ni lah kenalkan abang dengan orang yang tanya, boleh kan? Boleh. So kalau saya nak pusing-pusing tengok handmat, boleh eh? Boleh. Apa lagi ya? So ni motor Panagay punya. Baca apa ni? Accident. Ni 899. Oh. Saya dapat saya DM abang kat Facebook. Dekat Facebook tak dapat. Lepas tu saya tanya Side Twin. Dia bagi nombor balik abang. Balik kat dia ni. Ha? Balik kat Side Twin ni. Macam mana balik dah? Tak pergi raya. Saya message dia dulu Side Twin. Side Twin dia boleh buat padding eh? Dia padding. Oh, abang ngecat. Maknanya dia boleh ambil je hantar kat abang lah. Dia kalau orang nak buat puas hati orang cabut semua. Dia tu tengok kosong je. Oh. Tapi kat ni semua buang ambil. Kita siap. Tinggal sembuh je. Kalau untuk padding bell berapa abang Side tu ambil ya? Tak pasti kalau macam show ni 80 je rasa. Oh, untuk bike bilik span. Macam ni kiri kanan ni. Lepas tu, lepas tu nanti kalau saya tak datang ke sini lah sekiranya boleh post kan? Boleh. Boleh post. Oh, dia ada model lah, ada keluaran dia. Ni ambil siap dah ke tempat kau orang buat? Saya ambil dah siap. Taulah orang cakap Zaki, tak tahulah, saya pun tak tahu. Dia ambil dah lama lah. Okey kan dia punya cutting. Dulu ya. Jatuh dia pun jatuh simple, lori lalu sebelah jatuh daripada tank. Aduh. Handmade dia nak tukar warna berapa? Pastel. Kalau macam ada nak buat design macam ni. Design kopi ori semua tak ambil orang ni. Tak ambil dah. Tak ada masa nak buat. Tak ada eh. Ambil je. Semua tak cak. Aduh, apa kat emologi je tu. Tak buat kerja lain. Agak-agak dah berapa lama. Saya tak kisah apa lama ni, tapi yang ni dah seminggu siap ni. Tengok kan. Tak apalah nanti kalau seminggu mungkin posting je kot. Crack tu abang tampal balik. Ada crack kan? Mungkin. Tersebut ni. Boleh buat ke macam ni? Jabu tanduk ni. Crack sikit. Habis jabu ni. Maksudnya macam mana? Habis ya. Tu habis cap. Oh. Lepas tu macam mana? Elok tukar ke macam mana? Dia kan boleh touch up ke tak boleh? Kalau tak pecah gini mucu. Tak apa. Kalau tak nanti. Bila pecah. Oh. Aduh. Nak sembuh original pun lagi pecah. Dah tak biru. Biru lagi mudah. Warna dia pecah? Oh dia tapi di plastik dia payah nak pecah eh. Yang crack tu warna je lah. Warna je. Warna je crack. Tapi dia lembut. Lembut tu kan? Semua balik lain tak apalah. Kalau macam ni makan color ke clear je tu? Ni. Ah. Clear je tu. Clear. Tak bocor lah dia punya tu ada tak? Okey. Nak letak deposit ke? Saya rasa letak deposit kot senang sikit. Tinggal saya. Boleh. Video untuk Edward helmet tu boleh tak? Nak pusing-pusing macam tu jap. Sekejap eh. So helmet ni masih dalam proses. Kalau kau berminat nak hantar touch up helmet boleh lah kat Abang Zami ni. Memang. Kau ni okey sikit gelap sini tu. Nampak ni dah proses semen lah. So nanti akan retrace balik warna-warna. Ini pun buat balik. Apa ni? Ini tanduk. Oh, rentri. Pecah eh. Rentri. Pakai gam. Gam kosan campur plastik. Biasa orang pakai fiber. Fiber saja pun tebal ni dah. Oh, tu lah masalahnya. Ayah. Bila kita pakai tu. Kalau yang ni sebab apa? Ini sikit je tak cak siap dah sini. Sini pecah. Oh, yang gambar dekat Facebook. Yang kita tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Amang ketara lah perubahan dia. Ini boleh tengok sekali. Mana?
Jack. Tak ada sini. Gambar kat Facebook dia? Tak masuk lagi. Tak masuk lagi, tak apa. Nanti saya akan kumpul konten tu. Ni. So nah, ni dah siap lah ni. Ni ada luka sikit lagi. Ish, memang nice lah. Pemudah. Macam ni abang ni cakap tadi, dia punya crack, tanduk crack. Sekarang ni pakai gun plastik untuk detailkan balik benda-benda ni. Ni Ram 3 punya tanduk. Nice. So dekat sini drawing pakai airbrush je. Memang cantik. Awet arat. Ni awet duduk kat tingkap. Ni yang cantik. Banyak lagi eh. Ni semua dah tacap lah ni? Semua tacap. Oh, takde yang memang tak ambil dah untuk buat jet ke apa? Wah, tak. Jet sendiri ambil macam apa tu? YT hari tu. Oh, yang Y suku. Yang Y suku. Ah, motor ni accident. So untuk ditacap juga. So this is Pantai Timur. Amang ada buat Swiss Harizek tak ada? Boleh. Buat Swiss. Swiss Harizek. Ha? Bila ni boleh ask me. Swiss. So dah jumpa yang buat tulisan bahasa Melayu tu. Abang ni yang buat api deng. Ha. Ha, ini abang ni buat. Ni abang ni yang custom tulisan-tulisan ni. So aku dah jumpa siapa yang buat tulisan bahasa Melayu. Lampu buka tutup. Mampu hidup. Mampu enjing. Ha, aku dah jumpa siapa abang ni. So memang abang ni yang buat design lampu dua ni. Dekat ni Zamin paintbrush. Abang ni yang buat. Wow. So sekianlah video aku dengan cerita pasal Abang Zamin. Memang seriously aku salah cakap. Nama abang ni bukan Zamin, nama abang ni Zamin. So apa-apa kalau kau nak touch handmade, kau boleh carilah Abang Zamin ni, okay? Area Cendering, Kuala Ganu.